makan-makan. Halo, saya Jus Makan, ketemu lagi kita di channel tempat makan-makan paling asik seantariksa. My friend, gue lagi ada di daerah Santa, tepatnya lagi di Jalan Walter Mongensin. Gue di sini mau makan bebek, man. Nah, di sini itu tempatnya salah satu bebek terenak di Jakarta. Nah, bebek gorengnya, bebek bakarnya, cakep, man. Muis, gak amis. Kita cobain. Tapi, man, sebelum kita makan-makan, buat orang baru gabung dan pecinta kuliner, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lonceng juga jangan lupa, IG juga jangan lupa. Udah? Let's go! Begor Pondok Suryo ini buka dari jam 9:30 pagi sampai jam 9 malam. Selain menu-menunya enak, Begor Pondok Suryo juga mengedepankan protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan, per meja hanya diberi waktu 90 menit untuk dine-in. Jadinya, para pengunjung tetap aman dan nyaman. Yuk kita makan. Udah nyampe main pesan gue. Kali ini gue pesan nasi cobek komplit. Yang paha, isinya ada bebeknya, nasinya dicobek, plus serasem. Gue juga pesan yang bakar. Nah, kalau kesini juga lo jangan lupa pakai bumbu kuningnya ya. Kita coba yang mana dulu nih. Tiba-tiba mata gue tertuju ke sayur asam, ya, men. Kuahnya merah. Aduh, ngilerin banget. Kita coba serasemnya dulu. Kayaknya agak pedes ya. Bismillah. Bener, men. Agak pedas sedikit. Segar tapi, men. Di sini lo juga dapat ada tahu, ada apa namanya? Ada tempe sama ada dikit teri dikit. Emang sih ini bebeknya sih enggak gede-gede amat ya. Tapi padat, men. Ini lo lihat. Gak gitu gemuk ya, tapi cakep, men. Coba ini, makan-makan. Wah. Edan, men. Empuk banget dalamnya. Dan yang pasti, udah gak ada bau anjir sama sekali. Cakep banget. Gue penasaran banget nih sama si cobeknya. Dari bebeknya itu udah empuk banget, men. Nggak ada rasa atau bau anjir sama sekali. Sambelnya juga, aduh, cakep banget, men. Pedasnya pas. Ini baru mana? Ini baru namanya sambel, men. Cakep banget. Kalian kita cobain ini ya, men. Bebek bakar ya. Gini dia pakai kayak bumbu gitu, men. Tuh, cobain bumbunya dulu ya. Bumbunya agak manis, enak banget. Pas waktu dibelah, men, empuk bener teksturnya. Kita cobain, makan-makan. Wah, gila. Mantap banget, men. Ini gue yakin ya, buat orang yang gak gitu doyan bebek, lu bilang amis sama segala macam, mau cobain ya, langsung luntur semua, men. Ini juga ada sambelnya sih sebenarnya. Nah, ini lupa gue kasih. Eta bang. Ya.
Gila. Kita pakai ini nih men, cobek ya boh. Campur sambal yang tadi. Gila men, lembut banget tuh. Bener-bener. Recommended men. Bebek empuk, gak amis, cakep banget. Bebek gorengnya, pas waktu lo belah, oke lah men. Di luar tuh crispy, dalamnya moist. Itu yang gue cari. Bebek bakarnya juga enak. Bumbunya manis, tapi gak terlalu manis. Empuknya jangan lo tanya. Cakep banget. Tapi men, saking serunya gue makan, bumbu kuningnya malah gak gue gak pake. Iya. Bego banget. Ini sebenarnya enak men. Gila campuran di atas nasi gitu harusnya. Cakep. Gue malah lupa. Jadi men, posisi ini gampang banget men. Persis lu jadi apa namanya santa, lu lurus aja. Ada total persis di sebelahnya. Nah, parkir lu gampang. Cakep banget. Alhamdulillah udah kenyang perut gue men. Buat tadi my friend yang belum sempat subscribe ya. Lonceng juga jangan lupa. IG juga jangan lupa. See you men. Makan-makan!